ketika saya, Pak Abdullah Gekanas, Bung Arifin Nardi, kawan-kawan yang lain, semua afiliasi Federasi KSPSI, Federasi Afiliasi KSPI yang bergabung di Gekanas, yang bergabung di kelompok-kelompok buruh, kamu semua para buruh menyatakan, wahai pemimpin, kami dengar kamu dan kami taat kepadamu. Itulah kekuatan kita yang membuat kita bisa meyakinkan Hakim Mahkamah Konstitusi hari ini, Odi Buslow dinyatakan cacat prosedural. Di seluruh pelosok negeri hari ini, dari mulai Bogor, Jakarta, Depok, Tangerang, Cilegon, Serang, Bekasi, Kerawang, Purwakarta, Subang, Cirebon, Indramayu, Cianjur, Sukabumi, Nonjau di sana Papua, yang ada di Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, di seluruh negeri ini, semua buruh di Semarang, di mana-mana pun ada, bergerak, berjuang, meninggikan upah minimum. Sekali lagi saya ingin mengatakan, karena sami'na wa ta'na, wahai pemimpin. Kita memanjatkan doa terbaik dengan keikhlasan hati. Sudah putusan, ya, ini sudah putusan. Mari kita panjatkan dulu doa terbaik dengan keikhlasan hati. Mudah-mudahan putusan yang dibacakan oleh Hakim MK berpihak kepada kita, kaum buruh dan rakyat. Menurut keyakinan dan agamanya masing-masing, dipersilakan. Estafet kepemimpinan perjuangan para pejuang sebelum kita. Habib Buslow seperti batu karang menghantam kita di tengah pandemi. Tak pernah menggunakan logika dan nurani. Dia menghantam siapa saja, termasuk kita kaum buruh hari ini. Dia terus dihakimi tanpa sebuah kepastian. Hari ini kita berdoa. Masih dalam tenggang waktu, kemudian permohonan kehadiran.